Kehidupan Irwan Yusuf atau Ayahanda Marsyanda miris berubah drastis. Betapa tidak, Irwan yang dulunya diketahui seorang pengusaha hebat mendadak menjadi gelandangan dan mengemis hingga ditangkap dinas sosial. Bahkan tak hanya itu, sejak menjadi gelandangan tempat tinggal ayahanda pesinetron Marsyanda pun tak menentu. Dan benarkah lantaran tidak punya tempat tinggal tetap, Irwan pun pernah tidur di dalam bajai hingga di kuburan. Dia di sini suka makan sama sayur, jengkol, sayur-sayuran. Ntar abis itu nambah lagi. Terus abis itu selesai makan, minta rokok. Di musolanya sebelah sini, suka istirahat di sini, tidur di sini. Musolanya di sini. Nih, di sini. Ini tempat musolanya. Di sini, suka istirahat di sini, duduk-duduk di sini. Biasanya jam berapa suka? Ya, malam. Iya di sini, tidurnya di sini. Kalau malam kadang-kadang kalau udah dikunci nggak ke sini. Ya kasihan lah orang anaknya itu orang itu. Artis bapaknya kayak gitu kan kasihan ya. Apa itu stres apa gimana saya juga nggak tahu, namanya orang sehat kan pakainya harus bersih. Itu pakainya kumel nggak tuh? Pakainya kumel, kotor, kadang-kadang bagus ya, bersih, kadang-kadang udah berapa hari nggak dicuci.